Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Maskuri MSI, ini beliau kurang satu saja, Habib gitu. Jadi kalau Profesor, Doktor, Kiai Haji, Habib, wah sudahlah, selesai, paket lengkap. Ya, paket lengkap. Jadi kalau sekarang ya paket lengkap tanpa telur, begitu saja lah. Kalau dulu Mbah Maimun pernah berkelakar, NU itu selamanya tidak bisa dijak baris kayak Umum Muhammadiyah. Makanya buktinya NU dulu punya Bank Nusuma ambruk. NU hanya bisa tahlilan. Paling banter ngaji selapanan seperti profesi saya. Tapi sekarang di tengah-tengah kita, Unisma membuktikan kepada dunia, dunia bukan Indonesia, bahwa NU bisa. Banyak hal yang kami bicarakan. Saya yang biasanya pandai merangkai kata, tadi hilang segala kemampuan saya itu di hadapan beliau-beliau. Cuman luar biasa tadi Pak Ulin sempat masih bisa merangkai kata-kata indah. Kerawuan beliau-beliau ini seperti durian runtuh bagi kita semua. Karena di penghujung lorong-lorong gelap masih ada secercah sinar bahwa insya Allah 90 sekian persen dari kalian ini mungkin bisa melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Unisma. Saya katakan belum 100%. Belum 100%. Tentu butuh effort. Dan yang lebih penting adalah butuh doa. Kalau kemudian tahun kelulusan kalian nanti ada yang bisa, maka semoga bisa masuk ke dalam MURI, Museum Rekor Indonesia. Ada santri desa kampungan seperti kalian, nanti bisa jadi dokter. Tidak sekedar dokter cinta seperti saya selama ini. Baik, saya kira kalau saya panjang-panjangkan nanti ya menjadi tidak asik. Kita dengarkan paparan langsung dari Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Maskuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Khadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Ahmad Nadif selaku pengasuh sekaligus sebagai pembantu direktur bidang pendidikan kurikulum yang sungguh luar biasa beliaunya ini. Diksi-diksi yang disampaikan tadi itu membuat saya agak terbebani. Apresiasi saya terhadap pengasuh pesantren ini, bagaimana menjadikan santri-santri ini bahagia di masa depannya.
Dan itu adalah satu niat yang begitu mulia, menjadikan orang bahagia. Termasuk juga para santri ini menjadikan diri saudara bahagia dan menjadi orang lain bahagia, itu menjadi kunci utama untuk suksesnya saudara. Tapi jangan berharap ketika saudara melihat orang bahagia tapi diri saudara tidak bahagia. Ini kecelakaan. Melihat teman saudara bahagia tapi diri saudara tidak bahagia, itu kecelakaan. Penjara buat saudara itu. Iya kan? Nah, saya yakin santri Matoliul Falah ini dengan dibimbing para pengasuh-pengasuh yang hebat ini, hidupnya insya Allah akan berkah. Amin. Udah kelihatan kok ini, udah kelihatan semuanya jadi bunyai-bunyai. Ada yang akan kelihatan jadi dokter, amin. Jadi ekonom, amin. Jadi akademisi, amin. Jadi mubaligo, amin. Ya, jadi menteri, amin. Jadi gubernur, amin. Jadi politisi, amin. Wis PNKB. Ambil semua, ambil semua. Dan tentu ini membutuhkan satu persiapan yang matang. Maka innama yub'asun nasu ala niyatihim. Mulai dari sekarang niati mardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kunci utama di situ. Jangan belajar untuk mencari pekerjaan. Tidak akan berkah. Belajar untuk mencari ilmu dan insya Allah pekerjaan akan datang. Udahlah, itu yakini itu. Sepertinya saudara di sini selalu diajari dengan yakin untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Yakin dulu. Yakin. Al-yakinulah. Enaknya santri kan begini nih. Coba kalau saya ngajar di lembaga umum, al yakinu, ya yakin tenan, gitu ya. Itu, ya yakin tenan, itu. Jadi ini. Dan ya, dan saya pula yakin bahwa Anda adalah kuno robbaniyin. Anda adalah generasi-generasi Rabbani yang berjiwa Qur'ani. Ya karena di dadaku ada Qur'an, di hatiku ada Qur'an, di pikiranku ada Al-Qur'an, di sikap dan perilakuku ada Al-Qur'an, di lingkunganku ada Al-Qur'an, di langkahku ada Al-Qur'an, di nafasku ada Al-Qur'an. Saya ini sedang berbicara dengan orang-orang ahli surga. Al-jannatu mustaqotun. Merindukan sekali terhadap orang-orang yang talil Quran, yang biasa membaca Al-Quran. Apalagi yo hafidoh, yo dokter. Wah, Masya Allah. Gitu ya. Terus suami ini kepiye gitu ya, wes bawes, gitu ya, gitu. Yo hafidho, yo ekonom, waduh, yo hafidho, yo rektor gitu ya. Ya. Siapa tahu? Siapa yang bercita-cita ingin jadi rektor, angkat tangan. Kok? Enggak ada. Ya. Udahlah. Enggak perlu ada cita-cita jadi rektor. Udah, ngalir saja. Ngalir saja. Sungguh mulia sekali. Saudara ini adalah makhluk pilihan menurut saya.
makhluk pilihan, dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Ini kan semuanya kafidoh, ombatan. Ya, tetapi dengan di pondok begini kan sudah baunya bau Al-Quran kan? Ya. Baunya itu adalah baunya kutubut turos. Itu loh ya. Ya sudahlah, saya melihat wajahnya sudah senang kok. Itu wajahnya aja udah senang. Wajahnya itu adalah wajah kitab kuning. Jadi udahlah, wajahnya itu adalah wajah yang menggembirakan, itu ya, wajah yang menggemaskan, itu. Wes pokoknya itu tidak bisa lepas dari spiritnya kiai yang ada di Matalul Falah. Coba dilihat kiai-kiainya ini, kan smart-smart, murah senyum, ya. Ini Yai Nafi, Yai Nadif, murah senyum. Kalau ada santrinya yang nggak bisa senyum itu bahaya. Itu. Alhamdulillah, saya senang sekali. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah dan nyaman. Ketika saya masuk kampus UNISMA, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di UNISMA Malang. Saya melihat bahwa saudara sudah punya potensi. Potensi saudara apa? Saudara sudah punya modal. Apa modalnya? Intelektual. Intelektual sudah ada pada diri saudara. Saudara memilih lembaga pendidikan yang bagus. Ini lembaga pendidikan tua loh ini. Jadi karismanya luar biasa pesantren ini. Dan sudah menghasilkan orang-orang hebat di pesantren ini. Jadi intelektual kapital saudara sudah tampak sekali. Yang kedua adalah tinggal mengasah ke depan, karena masa depan Indonesia itu adalah masa depan saudara. Setelah ini menurut saya jangan nikah dulu. Kalau nikah, ya wassalam. Masa depan itu belum milik saudara. Tapi kalau saudara nanti nikahnya setelah kuliah, baru masa depan untuk saudara. Saudara persiapkan dengan bagus ini, persiapan dengan bagus untuk menjadi apa? Leader. Untuk menjadi apa? Manager. Untuk menjadi apa? Rektor. Jadi menteri. Yes, mau jadi apa sajalah. Tapi kenapa saya tidak pernah mendengar tadi ingin jadi bunyai? Oh, mereka sudah bunyai. Udah, kata-kata ini harus dipegang loh ya. Jadi Yai Nadif sudah matur dengan saya. Saya melihat bahwa Anda tidak ingin menjadi bunyai, tapi beliau matur bahwa Anda sudah bunyai. Loh, ini menjadi apa? Ini legasi saudara loh ini ya. Ini harus saudara pegang betul. Ternyata saya ini sudah punya ya, gitu ya. Saya sudah nggak tahu Pak Yainya siapa. Gitu. Oke. Saudara harus
menjadi calon-calon leader ke depan, pemimpin. Jadi manager capital, saudara harus menjadi manager. Gak tahu manager apa sajalah, manager rumah tangga. Kalau rumah tangga insya Allah mudah lah ya. Apalagi sekarang ini Indonesia di dalam bonus demografi mayoritas itu mbak-mbak, di lembaga-lembaga pendidikan itu mayoritas wanita. Jadi kalau di Unisma mahasiswanya hampir 17.000, itu 65% itu wanita. Berarti Indonesia masa depan akan dipegang oleh wanita. Ya nanti berpikir, kalau begitu aku megang apa Pak Rektor? Gitu. Gitu. Kalau yang megang wanita, ya Yai Nadif ya itu penasihatnya wanita yang memegang kepimpinan itu. Itu. Yang mengendalikan wanita yang memegang itu, gitu ya. Jadi harus menjadi manajer. Saya yakin modal itu sudah ada pada diri saudara karena di sini dilatih pula insya Allah arahnya kepada leadership. Kalau sudah mengarah kepada entrepreneur itu sudah leadership di sana. Leadership. Maka sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren menyiapkan santri-santrinya bukan saja memiliki pemahaman agama tetapi juga mencoba untuk membekali kompetensi-kompetensi yang lain. Dan kompetensi-kompetensi yang lain itu menjadi daya saing sebuah pesantren. Sebuah pesantren selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan tetap memegang prinsip-prinsip al-muhafadatu alal qadimi soleh wal-akhdu biljadidil aslah. Itu tetap. Dan itu adalah warisan dari para kiai kita. Para muassis nahdlatul ulama. Memegang prinsip-prinsip itu. Tapi jangan kemudian meletakkan dalam konteks yang berbeda loh ya. Al-muhafadzatu alal qadimi shalih wal ahdu bi jadidil aslah, berangkat ke musala membawa sandal yang jelek pada saat kembali membawa sandal yang baik. Wah, ini kacau kalau ini. Ini tidak diajarkan oleh Yai Nadib, enggak diajarkan itu. Enggak diajarkan oleh Yaina, enggak diajarkan itu. Tapi kita buat usaha selesai. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga adalah social capital. Dan sekarang ini telah saudara jalankan dengan latar belakang kehidupan daerah yang berbeda-beda. Sekarang tumplek-blek di sini coba. Saudara punya teman, punya jaringan. Ini dari mana saja? Luar Jawa ada kan? Jawa Barat ada, Jawa Timur ada, NTB ada, Amerika ada, Botan. Ya. Paling tidak skala nasional ini sudah ada di dalam genggaman saudara. Saudara sudah menguasai Indonesia saat ini. Social capital telah saudara bangun di sini. Maka Anda harus besar hati, Pak. Saya punya teman banyak ini. Saya punya jaringan banyak ini. Saya punya sistem komunikasi dengan teman-teman dari berbagai daerah yang baik-baik. Potensi yang luar biasa. Dan ini ada di pesantren. Ada di pesantren. Ini dengan sendirinya membentuk saudara. Sifat-sifat egoisme, sikap-sikap primordial, sikap-sikap sektarian dan sebagainya dibuang jauh-jauh. Karena apa? Disinilah tempat membangun social capital. Udah, teman-teman saudara itu nanti akan ingat pada saudara kok. Saya punya anak yang di pesantren. Kalau sudah di rumah, itu yang diingat tuh bukan ayahnya, bukan uminya, ingat temannya coba. Ingat temannya, berangkat ke Surabaya, berangkat kemana lagi, karena ingat temannya di situ. Ah, itulah
Yai, itu. Seperti itu. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Nah, yang berikutnya adalah era sekarang adalah era digital. Saya tidak tahu apakah di sini boleh pegang HP atau tidak, saya nggak tahu. Nggak boleh, nggak boleh. Tetapi Anda familiar terhadap teknologi informasi, iya kan? Teknologi informasi. Maka siapa yang menguasai tentang teknologi informasi, dia akan menguasai dunia. Era sekarang adalah era teknologi informasi. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini Kiai, bisa juga nanti kerjasama sama Unisma. Jadi tentang digitalisasi. Sekarang ini membuat apa saja, membuat PPT, membuat makalah, membuat website, membuat apa saja, bisa bermuara dari apa? Artificial intelligence. Jadi spiritual capital, ini sudah tidak bisa diragukan lagi bagi saudara. Dan ini jarang dimiliki oleh orang-orang yang di luar sana. Ini hanya dimiliki orang-orang pesantrenan. Saya selalu mengatakan bahwa intelektualitas dan rasionalitas kurang bermakna tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Artinya apa? Kering dalam kehidupan manusia itu, dan manusia akan tercerabut dari akar kemanusiaannya tanpa didukung dengan spiritualitas. Saya membuktikan kok. Unisma bisa melakukan berbagai macam lompatan. Saya tidak suka dengan sekedar lari, tapi dengan lompatan itu salah satunya adalah spiritual capital yang kita bangun di kampus Universitas Islam Malang. Gimana cara membangun? Kalau di pondok pesantren sudah al-adah al-mukamalah, kira-kira begitu. Tapi bagi perguruan tinggi, saya aja pimpinan-pimpinan, termasuk saya mulai dari diri saya sendiri, ibda binapsi. Datang ke kantor, tidak langsung kerja, baca Al-Quran dulu. Pimpinan-pimpinan, karyawan, datang ke kantor sebelum kerja, baca Al-Quran dulu. Minimal satu makro, sehingga di Unisma itu ada yang disebut dengan Yaumul Quran. Hari Al-Quran. Kalau ada orang yang kemudian dia enggak paham terhadap keberkahan, celaka. Celaka. Saya pernah kok punya teman yang pada saat itu ketemu di metropolitan, kota metropolitan, tanya pada saya, Pak Maskuri, saya men kerja di mana? Di Unisma. Gajimu berapa? Udahlah, enggak perlu tanya gaji, yang penting hidup itu berkah. Apa jawaban mereka? Oh, berarti istrimu dikasih makan berkah. Coba. Wah, marah saya. Dia enggak mengenal akan keberkahan itu. Sedangkan keberkahan adalah sesuatu yang luar biasa. Ada ziyadatul khair, ziyadatul nikmah, dan ziyadatul sa'adah. Ciri-ciri itulah yang sesungguhnya keberkahan yang ada pada diri kita. Kalau ada orang yang dengan tiga ciri itu sudah bisa ada indikasi bahwa hidupnya berkah. Tapi kalau sebaliknya, gaji itu puluhan juta, rumahnya megah, tapi keluarganya sakit-sakitan, hutangnya banyak, masalahnya banyak, itu yang tanda-tanda tidak berkah.
Ya seperti Yai Nadif, Yai Nafik, tenang hidupnya. Ya karena apa? Dikelilingi oleh saudara. Saudara itu membuat Yai Nafik itu bahagia. Dan sekaligus membuat Anda bahagia. Loh, iya kan? Coba kalau enggak ada beliau, nyari sampean. Wong beliau ini magnet kok di sini. Magnet itu. Jadi disinilah kekuasaan Allah. Kita saling memberi kebahagiaan. Memberi kebahagiaan. Ini hidup ini. Jadi hidup ini. Ngomong apa lagi tadi saya? Ya. Lupa. Ya ini penyakitnya profesor ya begini nih. Sering lupa gitu ya. Tapi kalau dengan istrinya insya Allah tidak lupa. Itu yang lupa itu ya. Jadi itu. Dan yang terakhir, kalau saudara sudah punya berapa tadi? Apa tadi? Intellectual capital, managerial capital, social capital, technological capital, spiritual capital. Yang keenam ini akan datang dengan sendirinya, yang disebut dengan financial capital. Itu yang keenam itu jangan ditempatkan di pertama. Stres. Dunia ini kalau sudah orientasinya transaksi, aku dapat apa, enggak dapat, stres. Percaya enggak? Stres. Maka orientasi itu terakhir saja. Kalau lima itu sudah ada pada diri saudara, udahlah semuanya akan kena. Karena itu pemantik satu sebuah kemajuan di sana. Tapi juga harus menjadi muharik. Menjadi penggerak-penggerak, pelopor-pelopor di sana. Ya sudah, saya pikir itu kalau nanti mau kuliah ya nanti kuliah aja nanti. Saya hanya memotivasi pada diri saudara aja bagaimana saudara bisa menyiapkan itu semuanya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.